perhitungan sedekah pada hari akhir itu persentase ya, bukan jumlah nominal. Nabi SAW pernah mengatakan sabaqa dirhamun mi'ata dinar. Uang satu dirham itu, satu dirham itu anggap 100 ribu, bisa mengalahkan uang 100 juta. Mi'ata dinar itu bukan 100 juta, 425 juta. Uang 100 ribu bisa mengalahkan 425 juta. Sahabat heran, gimana ya Rasulullah? Ini orang hanya punya uang 200 ribu. Hanya punya uang 2 dirham. Dia sedekahkan 1 dirham. Berapa persen ya sedekahkan? 50%. Sedangkan orang yang sedekah 425 juta, dia cuma ngambil dikit dari gudang emas dia. Dikit-dikit, mungkin 0,0%, 0,01%. Jadi supaya kita tahu, ketika kita kaya, kemudian kita banyak sedekah, yang dihitung persentase, antum sedekah 100 juta, seakan-akan banyak kan? Uang antum 10M, 100 juta berapa cuma? 1%. Itu orang yang sedekah mungkin sedekah 100 ribu, lebih besar daripada antum. Nanti di hari kiamat seperti itu perhitungan. Makanya jangan pernah berpikir orang miskin itu, oh orang itu Masya Allah sedekahnya 100 juta ya, ana cuma bisa 100 ribu. Boleh jadi 100 ribu mengalahkan 100 juta. Jadi jangan takut ketika hidup miskin, antum bisa sedekah, nggak perlu nunggu jadi orang kaya. Dan insya Allah ketika miskin ya, kita lebih mudah sedekah. Orang itu kalau punya uang 200 ribu, sedekah 100 ribu itu mudah. Tapi punya uang 1M, sedekah 500 juta. Sholat istikharah 2 hari. Sholat lagi ya. Padahal sama, nilainya sama persis. Sama 50% nilainya. Tapi dia berat gitu loh. Makanya usahakan ketika belum punya, itu mulai sedekah.